video pemuda bawa tanaman hias saat datang ke rumah pacar menarik perhatian warganet. Aksi pemuda itu pun disebut untuk mengambil hati sang calon mertua. Kisah itu diunggah oleh akun TikTok @deaptr pada Kamis 25 Februari 2021 lalu. Video Dea Putri Andin 18 tahun itu telah ditonton lebih dari 9,2 juta kali. Dalam videonya, terlihat sang pacar membawa tanaman hias sekaligus pupuk. Tak hanya itu, pemuda tersebut juga membawa martabak manis untuk keluarga Dea. Warga Jakarta itu mempunyai kekasih bernama Muhammad Rizky Indra. Pemuda yang sering dipanggil Iki tersebut datang membawa tanaman hias untuk orang tua Dea. Iki membawa tanaman hias jenis keladi sekaligus karung pupuk. Menurut Dea, Iki tak mempunyai tujuan khusus untuk membawa tanaman hias untuk orang tuanya. Namun dirinya membenarkan sang kekasih ingin menyenangkan hati calon mertuanya. Hubungan asmaranya dengan Iki juga sudah disetujui oleh kedua orang tuanya.